dari hasil pemeriksaan sementara dari supervisor dari tempat ini dapat keuntungan kurang lebih 300 juta sampai 500 per bulan. Jadi memang kamuflasenya mereka ini adalah semua link ini adalah masuk ke luar negeri. Jadi di sini adalah mereka menyebarkan link-link situs judi online, dan jika memang ada masyarakat yang tergiur dengan mengklik tersebut, mereka mendapatkan fee dari link tersebut. Nah, jadi di sinilah proses. Jadi mereka adalah melink dan telemarketing untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk bagaimana cara memakai judi online. Nah, maka dari itu, alhamdulillah kita berhasil tangkap tempat ini, dan kita akan lakukan pemeriksaan dan juga kita lakukan pengembangan ke atasnya. Hasil pemeriksaan sementara sudah berapa lama dari tempat ini? Kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Jadi ini masih kita kembangkan, karena ternyata masyarakat tadi kita tanya di depan, memang mereka berkilah bahwa mereka berjualan kain di depan. Karena di depan adalah banyak bal-bal kain dan tempat baju, itu pun pada saat penggerebekan mereka tidak mau buka. Jadi kemarin kita laksanakan penggerudakan langsung lewat kita tangkap tangan, karena kalau kita datang kemarin juga mereka mengkamuflase di depan ada penjualan kain.